Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengaktifkan saran kata di keyboard HP Android. Nah, yang dimaksud saran kata di sini adalah saat kita mau menuliskan sebuah kata. Nah, belum selesai menulis, kita sudah diberikan saran kata di atas keyboard ini. Nah, misalnya di sini saya menuliskan kata kam. Nah, bisa kita lihat di atas keyboard ini terdapat atau muncul saran kata yang bisa kita pilih. Ada kami, ada kamis. Nah, seperti ini. Nah, lantas bagaimana cara untuk mengaktifkan saran kata ini di keyboard HP Android? Nah, berikut tutorialnya. Nah, langkah pertama adalah kita bisa pergi ke pengaturan. Nah, kemudian di sini kita bisa scroll dulu ke bawah. Lalu kita pilih pengaturan tambahan. Nah, di sini kita pilih yang keyboard dan metode input. Nah, atau jika pengaturan di HP kalian itu berbeda. Nah, di sini kita pilih yang Gboard. Kemudian kita pilih yang koreksi teks. Nah, di sini kalian tap saja tampilkan strip saran seperti ini. Dan kita telah berhasil untuk mengaktifkan saran kata di keyboard. Nah, atau jika pengaturan di HP kalian itu berbeda dari punya saya ini, kalian bisa memanfaatkan fitur cari ini. Kemudian di sini kita cari keyboard. Kita pilih yang keyboard dan metode input. Lalu kita pilih yang Gboard. Lalu kita pilih yang koreksi teks. Kemudian tinggal kita aktifkan saja tampilkan strip saran. Dan kita telah berhasil untuk mengaktifkan saran kata di keyboard HP Android. Oke, kita coba saja. Misalnya saya akan mencobanya di WhatsApp. Saya akan coba dibuat status ini. Nah, misalnya di sini saya akan menuliskan kata bur. Nah, bisa kita lihat di atas keyboardnya ini muncul saran kata yaitu burung, burungku. Nah, itulah dia cara untuk mengaktifkan saran kata di keyboard HP Android. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.